Oke, dan jumpa lagi dengan saya Arif. Sekarang saya mau pakai yang Santos Romeo Supreme Oil Base. Kalau sebelumnya saya pakai yang Water Base, kalian bisa tonton videonya di sini. Sekarang saya mau nyobain yang Oil Base. Kira-kira gimana bedanya dengan varian Oil Base dari Santos Romeo sebelumnya? Langsung aja kita tonton. Oke, jadi ini adalah Santos Romeo Supreme Pomade Oil Base with Argan Oil dan Vitamin E. Sama seperti yang varian Santos Supreme yang Water Base, dia sudah ada Argan Oil dan Vitamin E. Ukurannya juga sama, 75 gram. Dan yang sekarang ini ada tulisan Oil Base and Stronghold. Kalau yang Santos Romeo yang lama, dia menurutnya nggak ada strong-strongnya, cuman like aja. Kita coba lihat yang Santos Romeo Supreme ini. Dari kemasan sama. Sama seperti yang varian Supreme yang Water Base, cuman bedanya ini warna di lingkarannya ini. Kalau yang Water Base dia lebih merah, kalau ini lebih ke coklat dan lebih nggak terlalu terang gitu ya. Dari kemasan sama, Santos Romeo pakai kemasan ini, kemasan plastik warna hitam. Ada keterangan Santos Romeo Supreme dan lain sebagainya, BPOM, keterangan bahan yang pakai, dan seperti biasa standar packaging dari Santos Romeo. Sekarang kita coba buka. Sama, ada aluminium foilnya. Oke, nah ini dalamnya warnanya coklat ya. Jadi kalau dilihat dari penampakannya aja, terlihat kalau ini sedikit agak padat jika dibandingkan dengan Santos Romeo Oil Base yang klasik. Kita coba pencet, dan ya memang rasanya ini sedikit lebih padat dibandingkan dengan Santos Romeo yang klasik yang encer. Untuk aroma, oke, ini aromanya aroma popcorn ya. Kalau kalian nonton kemudian beli popcorn, nah aromanya seperti ini. Nah persis, jadi ini aromanya dipakai aroma popcorn. Gak tahu kenapa dia pilih aroma ini ya. Jadi kayak aroma-aroma kalau kita lagi nonton film di bioskop ini. Oke, langsung aja kita coba colek dan aplikasikan di rambut. Gimana hasilnya, apakah benar strong atau sama seperti yang lama. Ya, kita colek nih popcorn ini ya. Teksturnya memang dia lebih padat ya dibandingkan dengan yang lama, yang klasik. Kita coba ratakan di tangan. Oke. Ya, walaupun lebih padat dari yang lama, cuman ya nggak sepadat pomade merek lain seperti kayak Chief, Omen, kalau merek-merek lokal seperti Dead Pomade. Dia lebih padat. Kalau yang ini ya lumayan lebih padat sih. Cuman masih gampang untuk dicolek. Masih empuk lah ya, nggak yang encer-encer banget kayak yang di Oil Base klasik. Oke, diratain di tangan gampang, dicolek pun dia gampang ya, nggak susah. Karena padatnya itu nggak yang padat keras, masih lumayan empuk. Oke, diratain di tangan juga gampang, diratain juga enak. Dia nggak ada rasa jambak-jambaknya, beda banget seperti varian oil Water Base-nya yang keset jambak. Kalau yang ini nggak, diratain di rambut juga gampang. Ya ini udah rata ya kira-kira. Sekarang kita coba sisir. Oh ya, setiap pembelian Santos Romeo, kalian kalau masih ada stoknya dapat sisir saku plastik. Ada tulisannya Santos Romeo di sini. Cuman ya tergantung dari, kalau biasanya beli di swalayan tuh kadang dapat kadang enggak. Kalau di online biasanya dapat. Kita coba sisir ya. Saya pakai sisir yang renggang gampang. Kita coba langsung sisir yang rapet. Dan enak ya. Disisir enak ya, nggak yang narik, nggak jambak, nurut rambut. Kalau rambut saya seperti ini lurus, sisirnya gampang. Kurang tahu kalau rambut kalian yang mungkin ikal ya, kalau di rambut saya sini sisirnya gampang. Oke, kira-kira seperti ini. Dan ya, kira-kira ini adalah hasil dari Santos Romeo Supreme yang oil base with argan oil dan vitamin E. Kesan pertama, ini jelas beda jika dibandingkan dengan Santos Romeo yang klasik. Kalau yang klasik, teksturnya dia encer, di rambut juga langsung klimis ya, holdnya sedikit sekali. Kalau yang ini enggak, teksturnya dia sedikit lebih padat jika dibandingkan dengan yang lama. Tapi pencolekannya gampang, pemerataan di tangan juga gampang, dan pengaplikasian di rambut juga mudah. Untuk kilaunya bisa terlihat ya, memang dia terlihat kilau karena ini oil base ya. Cuman jika dibandingkan dengan yang lama, yang klasik lebih kilau. Tapi yang Supreme ini dia masih ada holdnya.
Kalau tulisannya di sini stronghold ya, tapi kalau saya rasa ini maksimal sih medium ya, jadi nggak yang strong banget kayak pomade-pomade lokal lain. Ini untuk kelas pomade yang bisa ditemuin di swalayan ini sudah lumayan, holdnya ada, maksimal medium, dan aromanya yang dipakai ini aroma popcorn ya. Jadi kalau kalian suka nonton tuh pasti apal dengan aromanya ya, aromanya kira-kira seperti itu, aroma popcorn kalau kita lagi nonton di bioskop. Nah, langsung kayak saya ngebayangin lagi di studio bioskop ya. Buat kalian yang suka aroma-aroma manis, mungkin cocok pakai ini. Harganya juga murah, sekitar kalau nggak salah saya beli 20 ribuan ya. Jadi 20 ribu dapat pomade oil base dengan argan oil dan vitamin E dengan kilo yang lumayan, dan holdnya bisa dikatakan masih ada holdnya ya, maksimal medium lah ya, lumayan masuk lah ini pomade ini ya. Harganya murah dan hasilnya ini, kalau sudah dipakai sih di tangan rasanya masih ada sisa ya, jadi kayak agak-agak lengket sedikit, tapi ini wajar kalau kalian pakai pomade. Dan ya, recommended lah untuk harganya 20 ribuan dapat hasil seperti ini. Kilau ada, aroma juga enak popcorn kalau kalian suka aroma-aroma manis. Holdnya untuk rambut saya yang mudah diatur dan lurus ya, cukup lah ya untuk medium, terkesan rapi untuk pemakaian di indoor yang nggak terlalu banyak gerak, kayaknya ini cukup. Harganya juga murah dan sudah ada argan oil dan vitamin E, dan juga sudah pasti ini sudah BPOM ya, jadi aman. Jadi kalau kalian cari pomade oil base murah yang masih ada sedikit holdnya, kalian cobain yang Santos Romeo Supreme. Cuman kalau kalian cari yang kilau aja, kalian pakai yang lama, yang Santos Romeo oil base yang klasik itu lebih kilau, lebih lemes. Kalau yang ini, kalau kalian cari yang ada holdnya. Cuman kalau kalian cari holdnya yang kuat banget, enggak ya, ini tulisannya stronghold, tapi kalau saya rasain ini maksimal sih medium aja. Oke, saya kira itu. Terima kasih udah nonton video ini, dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Jangan lupa kalian like, komen, dan subscribe channel ini. Dimana kalau mau beli, saya akan tulis linknya di deskripsi. Recommended ya, murah, hasilnya oke. Oke, terima kasih.